Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Komar Luda ya. Oke teman-teman, kali ini kita tengah berada di tikungan mesra parkir belakang terminal Purabaya Bungo Rasi. Kita akan pantau bus-bus yang melintas atau yang datang di siang hari ini sekitar pukul 1 lebih 40 menit ya. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Setelah ada bus tentrem ini di belakangnya, ini pukul 1.40 menit ya, ada Sugeng Rayunan Ekonomi atau Eksekutif Surabaya Jogja Cilacap dengan tarif Surabaya Jogja sekitar Rp145.000, Surabaya Cilacap sekitar Rp240.000, menikung mesra ini menuju shelter atau parkiran terminal Purabaya Bungo Rasi ya. Hari ini untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya terpantau cerah panas ini. Pukul 1.41 menit ada Samson. Ini dari PO Laju Surabaya Ambulu ya. AC tarif biasa dengan tarif sekitar Rp65.000. Ada Akas NR. Ini mau persiapan parkir ya, parkirnya di sebelah kanan saya ini. Dan langsung ini pukul 1 lebih 42 menit ada Harapan Jaya AC tarif biasa via tol dari Tulungagung Trenggalek dengan tarif Surabaya Tulungagung Rp33, Surabaya Trenggalek Rp40.000. Ini pukul 1 lebih 43 menit ada Sugeng Rayu Eksekutif Bangunan Ekonomi tujuan Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu bernopol W7028. Tarifnya saya kurang tahu ini. Sampai Solo saja sekitar Rp120.000. Pukul 1 lebih 44 menit ada Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Trenggalek, kali ini yang via arteri ada via Jombang Mojokerto dengan tarif Surabaya Jombang Rp16.000 ya, Surabaya Kediri Rp26, Surabaya Trenggalek Rp40.000. Ini pukul 1 lebih 46 menit ada 2 bus ya. Ini ada Sumber Selamat Surabaya Solo Jogja 7483 ya. Wis, menikung cantik atau menikung mesra menuju parkiran shelter ke-18 ini. Di belakangnya ada Akas Asri, ini yang patas ya. Surabaya Jember dengan tarif Rp120.000 sampai Probolinggo saja atau Surabaya Probolinggo tarifnya Rp60.000. Pukul 1 lebih 49 menit ini ada Akas NR, ini non ekonomi ya, Surabaya Madura dengan tarif full sampai Sumenep sekitar Rp90.000 kelas patas. Ini pukul 1 lebih 51 menit ada Harapan Jaya AC tarif biasa via tol. Wow, sudah ada julukannya ini. Teresia, mantap ini armada terbaru ya, bodi rombakan Surabaya Tulungagung. Pukul 1 lebih 52 menit. Wow, ada 2 bus langsung ini. AK4 Surabaya Muncar Banyuwangi dan Mas dengan tarif sekitar Rp112.000 ya sampai Banyuwangi. Dan ada Ponorogo Indah Katrina batas ya, tarif Rp70.000 Surabaya Ponorogo. Wis, mantap, salam dari krunya ini. Ada gambar wayang, ini armada XPO Haryanto ya. Ini pukul 1.53 menit ada Restu Agung Joker Surabaya Jember ya, ini armada S Garuda Mas ekonomi AC, non AC maksudnya, ekonomi non AC Surabaya Jember Restu Agung dengan tarif sekitar Rp80.000.
Kita lihat ya, ini Akas NR-nya berputar balik ya, untuk mengambil tempat parkir ini biasanya. Dan langsung disambut Jaya Puteriok pukul 1.54 Surabaya Ponorogo. Hasil tarif biasa atau ekonomi. Melok mesra. Pukul 1.55 ada Havana Next Generation Patas Jatim Surabaya Malang dengan tarifnya Rp40.000 ya. Ini pukul 1.56 ada Restu Panda berbodi Jet Bus 3 Plus SHD Lacoste Patas Jatim Surabaya Ponorogo dengan tarifnya Rp90.000 sampai Ponorogo. Belok mesra. Pukul 1.58 ada laju ekonomi Surabaya Jember ini. Dengan tarif sekitar Rp80.000. Di belakangnya juga bus tujuan Surabaya Jember kali ini yang kelas patas atau non ekonomi dengan tarifnya Rp120.000. Dari Cipto ya, Cipto 2. Di blok yang langsung ada harapan jam medium juga patas non ekonomi Surabaya Pare Blitar via tol Jombang dengan tarif Surabaya Jombang 20, Surabaya Pare 25 dan Surabaya Blitar Rp40.000. Dan di belakangnya langsung ada dua bus ini. Ada Dali Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro. Hasil tarif biasa disusul Menggala Patas Jatim Surabaya Malang. Pukul 1.59. Wow, mbak-mbak petugasnya sampai terkena debunya ini. Ini pukul 2 tepat ada kemenangan atau Cipto 2 patas ya Surabaya Jember dengan tarifnya Rp120.000. Bodi Scorpion King ini dari Karosari Tentrem, bodi lawas yang menurut saya keren ya. Scorpion. Pukul 2.02 ada Sugeng Rayu, keren ini. Dzea 7127 Surabaya Madiun Solo Jogja Ekonomi atau ATB menikung manis melayani setulus hati, keren tulisannya di belakang. Dan di belakangnya ada harapan jaya non ekonomi atau patas Surabaya Tulungagung berbodi Mac HDD Tasi Sino AK ini dengan tarif Surabaya Tulungagung Rp50.000. Pukul 2.03 ada Kalisari. Ini kelas patas tujuan Surabaya Malang. Dengan tarif sekitar Rp40.000 ya. Berbudi Celsius ya. Dari Karoseri Rahayu Sentosa. Pukul 2.09 ada ini ada bus Damri. Ini tujuan Bandara Juanda ya. Atau bus khusus angkatan
Terminal Buraya Bandara Juanda. Wow, penumpangnya terpantau ramai nih. Penumpang yang akan naik pesawat terbang terpantau ramai. Pukul 2 lebih 10 menit ada Restu Panda Rally Bus. Ini Pates ya, tujuan Surabaya Jember dengan tarif Rp120.000. Wow, keren sekali ini Laros Rally Bus. Pukul 2 lebih 11 menit ada Harapan Jaya AT Cepat Surabaya Trenggalek di Megadidi ya, ngantar Surabaya Trenggalek Rp40.000. Pukul 2 lebih 13 menit ada Mudah Bojonegoro Surabaya. Saya tarif biasa atau ekonomi ngantar sekitar Rp40.000 ya. Dan di belakangnya ada Akas NR Surabaya Madura, AC tarif biasa. Pukul 2 lebih 14 menit ada Harapan Kita AKS NR Surabaya Semarang Cirebon. Wuih, langsung belok mesra. Ini pukul 2 lebih 15 menit AKS NR lagi ya. Kali ini yang ekonomi Surabaya Madura. Ekonomi non AC ini. Ini pukul 2 lebih 17 menit. Ada dua bus langsung ini. Kita lihat ya. Yang depan ini ada Borobudur Indah Surabaya Jember. Diikuti wow, ada lagi ya. Ini Harapan Jaya dan Ekonomi Surabaya Trenggalek. Atau Patas via tol. Disusul Sugeng Rayu 7072 Surabaya Solo Jogja. Juga langsung menikung mesra di tikungan mesra Terminal Purabaya Bung Rasa ya. Banyumili. Ini pukul 2 lebih 18 menit ada Bagong. AC tarif biasa ya, Surabaya Kediri Tulungagung via tol. Dengan tarif Surabaya Kediri 26, Surabaya Tulungagung Rp33.000. ATB via tol. Pukul 2 lebih 20 menit ada 3 bus berjajar-jajar. Kita lihat ya, kita hitung. Siji ada Akas Asri. Loro ada Restu Panda. Dan telu bukan Mangkuk Purel ya teman-teman, ini Sugeng Rayu 7586. 3 bus langsung. Pukul 2 lebih 21 menit ada Jaya, ini Jaya Kuning ya, Surabaya Ponorogo, AC tarif biasa atau ekonomi. Kita lihat ya, dengan tarif Rp47.000 dari Ponorogo Surabaya. Dan di belakangnya ada Melon. Ini ada Laju. Surabaya Jember. Oke, sebagai penutup video kali ini ada Restu Panda Patas ya, tujuan Surabaya Ponorogo ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan.
Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.